Nah, ya sekarang Edward kasih makan si Mochi, Denny kasih makan sama si Maggie-nya si Vanilla. Oke. Ayo Vanilla, ini. Selesai. Ya ini masih muda loh, ini umurnya baru 2 bulan. Pagi ini kita mau kasih makan si Vanilla sama Mochi ya, dan candy-nya terbang ya, nggak tahu lagi kemana karena waktu itu pas saya kasih makan dia kaget karena dedinya bersin, dia terbang langsung ke atas. Kita udah cari-cari hampir 1 minggu ya, tapi nggak ketemu sampai sekarang. Jadi kita sekarang di rumah ada 2 burung, ada 3 ya. Oh ya, yang di rumah kita sekarang ini ada 2. Ini burung Maggie yang baru, burung Vanilla. Ya ini jenisnya Baji. Satu lagi lovebird namanya Mochi. Nah satu lagi itu di mana? Dia sekolah burung. Sekolah burung itu si Kik ya namanya ya. Iya. Oke. Dia lagi belajar trik. Ada beberapa trik yang dia lagi pelajari di sana. Nanti pulang-pulang dia udah bisa trik. Oke, sekarang kita kasih makan ya karena sudah lapar kayaknya. Habis itu mandiin. Oh ya bagus nih, cuacanya juga cerah. Ya kita kasih makan dulu ya. Oke. Tuh dia mau keluar tuh. Ya karena udah lapar. Ayo sini, Mochi. Step up. Oh. Ya dia juga lagi makan tuh. Step up ya, kita kasih makan ya. Ya. Ini namanya si Mochi dan dia sudah lapar dan jinak sekali. Mau coba pegang? Ya. Mau kasih makan ya. Ini. Terima kasih. Ini terbang loh? Enggak terbang deh. Dan kasih makan karena dia sudah lapar. Oh, dia makan nanti. Bukan Mas Nebo. Ya, kalau makan boleh sambil dibelai pelan-pelan. Sof ini ya. Nah, yang burung di belakang ini si Vanilla, dia juga udah lapar tuh. Kita harus cari yang kecil-kecil. Ini yang kecil sekali. Nah, kasih makan itu lagi. Tuh, dia makan juga ya. Ini coba yang besar. Yang besar dia masih agak susah karena coba. Dia masih anakan kan? Coba. Saya enggak makan yang besar. Enggak. Makan. Besar dimakan. Saya makan ya. Dia udah lapar ya. Boleh kasih makan? Habis kasih makan, kita apa? Mandiin. Ya. Nanti dia terbang. Dia gak bisa terbang, soalnya ada airnya juga. Iya, karena badannya basah ya. Dan bulunya bikin berat untuk terbang. Iya, airnya masuk ke tubuhnya. Di situ dia gak bisa terbang. Iya, betul. Ini namanya burung lovebird jenisnya. Dan sifatnya iseng. Ya, dia iseng dia sering suka gigit-gigit mulutnya ini. Ini mulut tajamnya ini, dia suka gigit-gigit nih ya. Iseng dulu sama si Kik. Dia sering isengin si Kik nih, gigit kakinya ya. Si Mochi ini senang juga di sini nih. Nah, kepalanya di gini nih, dia senang. Kenapa kita kasih makan pakai tangan? Supaya
Bisa bonding sama kita, betul, biar jinak ya. Boleh? Coba kasih makan. Ini dia tadi bonding sama Edward. Tuh. Ya. Kasih vanilanya. Udah makan. Udah makan ya. Kasih makan yang banyak. Karena habis makan kita manggilin. Mau, karena dia masih lapar, Edward. Bener banget sih. Boleh, tangan Edward aja, kalau gitu. Tuh, ya, naik. Ya, sekarang Edward kasih makan si Mochi, jadi kasih makan sama si Maggie-nya si Vanilla. Oke, ini saya kasih Vanilla. Ini. Ya, ini masih muda loh, ini umurnya baru 2 bulan ya. Mochi. Tapi waktu datang sampai sekarang kita belum pernah mandiin si Vanilla. Jadi hari ini kita pertama kalinya kita mau mandiin dia. Cuma kita harus kasih makan dia kenyang dulu supaya dia tidak masuk angin. Sama kayak orang juga loh. Kalau misalkan belum makan, ya makannya telat bisa masuk angin. Kemudian makan lahap ya. Kasih lagi ya kecil-kecil ya. Matanya kayak ininya ya. Matanya ada apanya? Ada kayak putih-putihnya ya. Ada putih-putihnya ya. Ya itu apa sih? Selaputnya itu kayaknya untuk melindungi matanya mungkin dari debu-debu. Ini makanan laku adalah yang kasih makan Edward. Bisa belai-belai belakangnya pelan-pelan, dia seneng kok. Sambil makan, sambil belai-belai. Oh iya, ikut ya. Oke, kita sambil menunggu Maggie sama Edward kasih makan Vanilla. Dan Kenny juga sudah makan tadi, sudah kenyang. Nah, setelah lagi kita mau mandiin. Nah, mandiinnya kita pakai shampoo khusus burung ya. Shampoo ini kita pakai nanti. Ini kayak ini. Iya, di spray. Pompa, pompa. Iya, terus ini spray ya. Spray pakai ini. Coba mau cuci tadi sama. Ini juga pakai water gun. Iya. Takutnya berantem ini. Nah, ini nanti kita masukin di sini. Terus kita kasih campur air. Edward mau sekarang coba dulu. Coba spray. Pencet ini. Oh, kayak gitu dia keluar ya. Jadi sekarang ada water gun ya. Iya, ini ada sabunnya. Iya. Sekarang kita buka dulu. Kita udah isi airnya. Nyampe ada itunya. Ada bubble-nya ya. Ini apa sih? Itu rumah buat si Mochi. Atau burung kecil juga bisa. Oke. Nah, sekarang udah pompa ya. Cepat mau pompa. Setelah ini kita ambil si Mochi. Mochinya jangan di ini. Nah, ini keluarin, kita bawa kandangnya sekarang. Kita ambil di sini. Semprotin. Oke. Ini ada caranya. Ini tidak langsung semprot. Jadi kita harus semprot kakinya dulu. Pelan-pelan dulu biar dia terbiasa. Nggak bisa langsung dari badannya.
nanti takutnya dia kaget. Dia nggak kaget ya. Nah, kedua di sini yuk. Kedua di sini. Ya, lalu di sini. Ya. Kita kita semprot. Ya. Dari luar aja ya. Harus dari kakinya dulu ya, sedikit dulu kakinya. Ya dia gak kaget. Semuanya udah. Ya, ya. Sedikit aja. Nah, di sana nanti kakinya dulu. Mau coba? Boleh. Kakinya ya, bagian kakinya. Burung ini seneng mandi dua-duanya. Lewat boleh. Coba. Kakinya ya. Ya. Lewat ya. Lewat yang sebelah situ. Nanti kena itu anginnya. Seneng dia nanti tuh. Kayaknya seneng banget ya. Enggak tahu bahasa ya, tapi pelan-pelan ya. Mochi. Hati-hati, soalnya bisa terbang. Betul-betul terbang. Semprotnya bagian kakinya dulu ya, nanti badannya. Dia udah nyampe kita. Kayaknya kita sudah mulai agak banyak. Badannya udah boleh. Boleh, hati-hati jangan sampai terbang. Sampai badannya? Sampai. Kalau nggak gini bisa nih. Kita dari atas deh. Panas banget nih. Dari atas ini. Dari atas. Ah. Dari sini gini caranya. Nah, semprot. Semprot. Kalau dari atas kan airnya jatuh ke bawah. Ya, semuanya kena. Gak apa-apa, karena sampo-nya ini ada obat anti kutu juga ya. Ada obat anti kutunya, jadi... Ada obat anti kutunya. Iya. Nanti masih... Ada kutunya. Masih mandi dan cuci tangan ya. Sudah basah sekali. Nah, kita karena ini pertama kali untuk mandiinnya, jadi kita mau mandiin bagian sayapnya, bagian pinggirnya ini. Sebelah sini juga ya, supaya kalau ada kutu-kutu di dalamnya bisa mati kutunya. Nah, sudah semua bagian atasnya juga. Sekarang giliran si Mochi. Ya, Mochi. Si Mochi. Ya.
Mochi. Sini mochi. Sama kita mau ini juga ya, sayapnya juga nih. Kita mau bikin sayapnya. Nah, kita bersihin sayapnya, bagian belakang sayapnya. Sama sayap ini. Oke. Nah, ada terus bagian belakangnya, dan kepalanya. Sudah. Sekarang kita jemur. Edi, Edward, sekarang burungnya harus selesai mandi. Kita jemur dulu ya. Okay. Bentar 5 menit. Edward punya yang ini. Wow, tembakan. Tembakan kayak untuk. Badannya kecil ya. Kalau pas lagi mandi ini badannya kecil banget. Iya. Kalau sudah kering kelihatan gede ya karena bulunya. Sudah lap-lap terus. Dekat sama kita, Megi, Edward. Kita keringin vanilla di bawah sinar matahari. Kita mulai supaya dia nyaman ya. Dia juga hangat. Yang paling penting dia bisa dekat sama kita jadinya. Terus bagian sayapnya juga, sayapnya masih merah, kelihatan merah ya. Sampai kering ya. Ini si vanilla. Kalau mochi sudah jinak, itu bulunya udah mau kering. Oke, sekarang kita gantian si mochi. Oke, mochi. Sekarang giliran mochi. Nah, mochi juga sama. Kita keringin bulunya sambil belai-belai di bawah sinar matahari. Sudah jinak ya. Ayo sebelah ini juga. Bentar lagi kering ya. Ya, kita jemur aja. Oke. Oke, sekarang sudah selesai kita mandiin ya, dan mereka sudah setengah kering ya. Iya. Mochinya udah kering. Mochinya udah kering. Vanillanya belum. Ya, sedikit lagi kering ya. Iya. Bye teman-teman. Bye.